memantapkan persiapan pemberangkatan haji khusus PT Annaba International Umrah Haji Khusus dan Furoda Sidenren Rappang kembali mengundang para jemaah untuk menghadiri kegiatan bimbingan manasik haji di kantor PT Annaba International di Jalan Angkatan 66 nomor 134, Kelurahan Kadidi, Kecamatan Pancarijang, Kabupaten Sidrap, Sabtu 27 April 2024. Bimbingan manasik haji putaran ke-6 dan ke-7 ini berlangsung hikmat dan para calon jemaah antusias dengan materi yang diberikan. Adapun materi yang diangkat pada putaran ke-6 dan ke-7 yakni mengenal tempat-tempat bersejarah di Mekah dan Madinah, serta hikmah mengunjunginya, yang dibawakan oleh Ustadz Haji Kamil Manti LC, dan hikmah pelaksanaan dam dan kurban yang pada kesempatan tersebut dibawakan langsung oleh Direktur PT Annaba International Cabang Sidenren Rappang, Andri Guruta, Haji Muhammad Asri Kasman LC. Dalam materinya, Ustadz Haji Kamil Manti LC menyampaikan, selama berhaji, calon jemaah haji mempunyai banyak kesempatan untuk mengenal lebih dekat dengan beberapa tempat yang bernilai sejarah tinggi dalam perkembangan Islam. Misalnya di Masjidil Haram ada Ka'bah, Hijr Ismail, Multasam, Makam Ibrahim, Pintu Ka'bah, Safa ke Marwah, dan sekitar Mekah ada Jabal Sur, Arafah, Jabal Rahmah, dan Multasam Mina. Sementara di sekitar Masjid Nabawi ada Makam Baqi, Masjid Ali bin Abi Thalib, Masjid Abu Bakar, Masjid Gaumana, Masjid Umar bin Khattab, dan Pasar Kurma. Di sekitar Madinah terdapat Masjid Quba, Masjid Jum'ah, Jabal Uhud, dan lain sebagainya. Sementara itu, Andri Guruta Haji Muhammad Asri Kasman LC dalam materinya menyampaikan, dalam ibadah kurban yang dituntut adalah keikhlasan dan ketakwaan. Itulah yang dapat menggapai ridho Allah. Daging dan darah itu bukanlah yang dituntut, namun dari keikhlasan dalam berkurban, apalagi jika dilakukan di tanah suci, niscaya pahalanya akan berlipat ganda. Sementara itu, pimpinan PT Annaba International Sidenren Rappang, Andri Guruta Haji Muhammad Asri Kasman LC dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan, dam itu diserahkan kepada petugas yang akan dibelikan hewan kurban, dan kurbannya setelah selesai ibadah haji. Insya Allah itu kita kumpulkan, kita serahkan ke petugas yang akan memotong dam, tamattu, dan setelah selesai kita berhaji di hari-hari Mina. Pihak PT Annaba International Sidenren Rappang masih akan melaksanakan bimbingan manasik haji sebagai bekal dan pemantapan dalam pelaksanaan ibadah haji. Alhamdulillah Rabbil Alamin, atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya, senantiasa dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Berikut kurang lebih 1 bulan dan 1 minggu ke depan. Kalau hari ini tanggal 27 April, pemberangkatannya tanggal 4 Juni, maka kurang lebih 1 bulan 1 minggu ke depan, insya Allah, rombongan 50 jamaah haji khusus PT Annaba International Sidenren Rappang ini akan kita berangkatkan. Kita sudah masuk pada bimbingan yang ke-6. Sekaligus kita rapel, kita gabung dengan bimbingan manasik putaran ke-7. Kenapa? Oleh karena terlanjur kita jadwal awal bahwa kita akan berangkat tanggal 10 Juni, ternyata maju pemberangkatan sampai ke tanggal 4. Jadi pertemuan manasik hari ini kita rapel antara putaran ke-6 dan putaran ke-7. Alhamdulillah Rabbil Alamin, tadi pemateri sudah menyampaikan dengan sangat bagus, diterima dengan sebaik-baiknya oleh peserta. Namun perlu saya sampaikan bahwa ada sedikit kekurangannya, ialah bahwa kebetulan pemanasik salah satu di antaranya, dan ada acaranya yang tidak bisa ditunda-tunda, yaitu promosi doktor, yaitu Guruta Ustadz Haji Syamsuddin Belum. Semoga beliau sehat-sehat walafiat dan lancar acaranya, bertepatan dengan jadwalnya manasik di sini dengan promosi doktornya. Tapi alhamdulillah Rabbil Alamin, kami selalu standby untuk memberikan atau merupakan pengganti dari beliau untuk memberikan materi. Alhamdulillah Rabbil Alamin, tadi membahas tentang tempat-tempat yang bersejarah di Mekah dan Madinah. Kemudian yang kedua ialah bimbingan tentang hikmah pelaksanaan dan kurban, karena mereka ini akan melaksanakan jamaah, melaksanakan haji dengan cara tamattu, harus menyembelih dam dan juga akan melaksanakan kurban sebagai tanda kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya.
serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, bukan harta, bukan apa, tetapi justru putra satu-satunya yang akan dikurbankan. Itulah yang akan kita contoh dan tiru, dan semua jemaah yang 50 ini ikhlas untuk pelaksanaan kurban itu nantinya. Alhamdulillah rabbil alamin, insyaallah masih ada dua pertemuan yang akan datang sebelum kita berangkat, dan tetap akan kita lakukan putaran ke 9 ya, dan putaran ke 10 terakhir itu akan kita lakukan pada mudah-mudahan seperti yang ada di jadwal. Terakhir sekali, alhamdulillah rabbil alamin, untuk umrah awal Agustus, minggu kedua Agustus insyaallah sudah banyak terisi dari 90 tempat yang kita siapkan, sudah banyak terisi sampai saat ini. Kepada segenap kaum muslimin, muslimat, Sidrap dan sekitarnya ingin berangkat umrah, insyaallah minggu kedua bulan Agustus, cenderung bahwa tanggal 12 atau tanggal 13 kita berangkatkan umrah perdana setelah haji tahun 1445 Hijriah 2024 Masehi atau Miladiah. Mohon bantuan doa, semoga menjadi harapan, menjadi harapan yang menjadi impian dapat terwujud sebagaimana apa yang kita harapkan dari seluruh program-program yang ada. Semoga yang mengikuti kegiatan ini dengan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala juga bisa bergabung untuk pemberangkatan, apakah itu haji ataukah umrah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih perhatiannya. Dari Kelurahan Kadidi, Kecamatan Maritengai, Kabupaten Sidrap, Erwin Parolai mengabarkan.